Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik! Shalom adik-adik. Yuk, ada baiknya kita memulai ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu. Ikutin Kak Naomi berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sangat baik. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah berkati, melindungi kami dan menjaga kami. Terima kasih ya Bapa. Pada hari ini, kami mau memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong supaya kami duduk manis, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan juga kami mengikuti seluruh ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, minggu yang baru pasti semangatnya baru juga. Bener gak nih kakak mau dengar suara semuanya bilang haleluya? Wah, kenceng banget nih kakak-kakak yang pasti semua udah semangat, sangat siap untuk memuji nama Tuhan hari ini. Oke semuanya, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian kita yang pertama. Kita mau bilang, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi lagi kasih Yesusku. Oke semuanya udah siap ya, semua berdiri, kita mulai nyanyikan pujian ini. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Yeay. Oke adik-adik, selanjutnya kita mau menyanyikan pujian kita yang lebih luar biasa lagi.
kita mau mengalahkan semua kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Musik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yeay. Kita lanjut lagu kita selanjutnya, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kita ulang lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Yeay. Shalom adik-adik. Yuk, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ikutin Kak Naomi berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, buka hati kami, buka telinga kami, dan supaya kami mendengarkan dengan baik, juga memahami firman Tuhan hari ini. Biar firman Tuhan mengajarkan kami dan menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan firman hari ini. Haleluya, amin. Nah, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat dong firman Tuhan minggu lalu itu tentang apa? Nah, firman Tuhan minggu lalu itu tentang apa adik-adik? Betul, tentang lingkungan, tentang makhluk hidup. Kita belajar untuk bersahabat dengan lingkungan kita, bersahabat dengan hewan-hewan, bersahabat dengan tanaman dan tumbuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga dan melindungi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Dan itu yang Tuhan inginkan kita lakukan ke semuanya, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Gak cuman ke manusia doang kita bersahabat, ke teman-teman kita, ke keluarga kita, tapi kita juga harus bersahabat dengan semuanya, bahkan dari
tidak hanya manusia tapi makhluk-makhluk hidup lainnya. Nah, sekarang kita juga mau mendengarkan firman Tuhan yang hampir mirip-mirip nih. Tapi kita mau belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan kali ini. Tapi sebelumnya Kak Naomi mau ngajak kalian untuk mendengarkan dan menyaksikan video yang akan Kak Naomi play setelah ini. Oke, semuanya duduk manis dan dengarkan dengan baik firman Tuhan video kali ini. Dan selamat menonton. Allah menciptakan langit dan bumi. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 1 dan 2. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu adalah Allah. Hari ke-1, Tuhan menciptakan terang dan gelap. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga, Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Hari keenam, Tuhan menciptakan binatang di darat. Hari keenam, Tuhan Allah juga menciptakan manusia. Tuhan Allah mengambil debu tanah liat. Tuhan Allah membentuk manusia seperti gambar dan rupa Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia laki-laki itu bernama Adam, dan manusia perempuan itu bernama Hawa. Pada hari ketujuh, Tuhan Allah memberkati dan menguduskan semua ciptaannya yang amat baik. Akhirnya Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Oke adik-adik, itu dia tadi videonya. Adik-adik udah nonton kan? Pasti bukan video yang asing lagi, yaitu tentang penciptaan. Bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini pada saat dahulu kala, ribu-ribu tahun yang lalu. Tuhan menciptakan bumi ini. Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan hewan-hewan, tanaman, tumbuhan, hewan-hewan yang merayap, hewan-hewan yang ada dalam air, hewan yang terbang, semua Tuhan ciptakan. Dan Tuhan juga menciptakan manusia. Nah, itu dia, Tuhan menciptakan segalanya yang baik. Kalau kata firman Tuhan, segala sesuatunya itu baik, semuanya baik. Tuhan menciptakan itu baik adanya, makhluk hidup, tanaman, hewan. Nah, itu dia, kita belajar kalau dulu Tuhan itu menciptakan semuanya baik, indah untuk kita lihat. Tapi sayangnya sekarang ini, di zaman sekarang ini, banyak banget manusia yang tidak bertanggung jawab. Apa artinya tidak bertanggung jawab? Kalau misalkan nih adik-adik dikasih sepeda sama papa mamanya,
tapi adik-adik tidak menjaga dengan baik. Lalu sepedanya rusak. Itu namanya adik-adik tidak bertanggung jawab. Kalau adik-adik diberikan sesuatu, diberikan barang sama orang tua, tentunya adik-adik harus menjaga dengan baik supaya barangnya tidak rusak, tidak hilang. Nah, itu dia. Apa artinya sih bertanggung jawab? Jadi, ketika Tuhan memberikan lingkungannya, memberikan tumbuh-tumbuhan, memberikan tanaman, hewan, dan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, untuk apa? Untuk kita jaga, untuk kita lindungi, untuk kita lestarikan. Nah, adik-adik, yuk kita buka Alkitabnya. Nah, kita jarang-jarang nih kan buka Alkitab bareng ya. Semuanya adik-adik yang punya Alkitab di rumah, baik itu menggunakan handphone atau menggunakan buku Alkitab, juga boleh dibuka. Kita buka di Kejadian pasal 2 ayat 15. Kejadian pasal 2 ayat 15. Kita sama-sama baca bersama-sama. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, itu dia. Tuhan bilang kalau Tuhan itu menciptakan manusia untuk mengusahakan, memelihara taman. Mengusahakan artinya ya tanamannya tidak dibiarkan begitu saja, tumbuh-tumbuhannya nggak dibiarin gitu aja, tapi dijaga dan dilindungi dengan cara apa? Adik-adik sering lihat nggak kalau di sekitar kita, misalkan papa mama atau siapa suka menyiram tanaman, nah memberikan pupuk pada tanaman, atau banyak hal yang kita lakukan bisa kita lakukan kepada lingkungan di sekitar kita. Jadi Tuhan dulu pengen kita manusia itu menjaga lingkungan kita, terutama nih tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Adik-adik tahu kan kalau kita bisa bernafas dengan lega karena ada pohon-pohon di sekitar kita. Pohon-pohon menghasilkan udara yang segar buat kita supaya kita bisa bernafas dengan baik. Nah, maka dari itu kita harus menjaga semuanya, kita nggak boleh rusakin. Nah, itu yang Tuhan nggak suka nih adik-adik. Ada beberapa sifat yang dilakukan oleh manusia dan Tuhan tidak suka, yaitu manusia tidak taat dan tidak dengar-dengaran dan suka merusak. Nah, adik-adik, kita harus memperhatikan apa yang kita perbuat dengan tangan kita. Jangan sampai kita suka merusak nih apapun yang ada di sekitar kita. Misalkan ada tanaman, kita rusak, dibakar. Nah, itu tuh yang dilakukan oleh manusia sekarang, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita sudah diberikan yang terbaik buat Tuhan, yang indah dari Tuhan, kita harus jaga dan lindungi. Itu yang Tuhan inginkan, supaya apa? Kita bisa bernafas dengan baik, melihat keindahan, karena gunanya semua itu berguna buat kehidupan kita, betul adik-adik? Kalau misalkan kita nggak menanam, nggak ada orang-orang yang menanam, terus kita makan dari apa? Nggak makan sayur, nggak makan buah-buahan. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi kita tidak hanya memanfaatkan apa yang ada di dunia ini, tidak hanya memanfaatkan hasil buah-buahan, hasil dari tanaman dan tumbuhan, tapi kita juga harus menjaga, mengusahakan. Kalau misalkan kita melihat ada orang yang bekerja di sebuah kebun, dia tidak hanya mengambil buah-buahannya saja, tapi dia juga menanam kembali. Nah, banyak ya yang bisa kita pelajari dari firman ini. Tuhan menciptakan semuanya itu baik. Oleh karena itu, kita juga harus menjaganya dengan
baik, karena itulah yang Tuhan inginkan. Seperti di ayat tadi yang kita baca, Tuhan menginginkan kita untuk memelihara semuanya. Yuk adik-adik di rumah, langkah kecil yang bisa kita lakukan adalah, misalkan adik-adik punya tanaman di rumah, nah supaya kelihatannya lebih segar, lebih indah, adik-adik bisa siram tanamannya setiap hari rajin. Misalkan adik-adik lihat sampah dibuang di tempatnya, kita harus melatih dari sejak saat ini untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau kita nggak buang sampah pada tempatnya, bisa merusak lingkungan kita, jadinya bau, kotor, dan membuat pencemaran lingkungan. Artinya apa? Air jadi kotor, tidak bisa memberikan apa, tanaman-tanaman dan lingkungan kita di sekitar kita memberikan air yang baik. Air juga kita konsumsikan adik-adik perlu minum, perlu mencuci dan segala macam. Nah, kita harus jaga lingkungan kita dengan membuang sampah di tempatnya. Kalau ada tempat sampah, kita gunakan dengan baik. Nggak buang sembarangan tuh kayak orang-orang yang lain. Jangan dicontoh ya adik-adik. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan perintahkan. Karena yang Tuhan perintahkan itu pasti baik, betul banget. Nah, banyak ya yang sudah kita pelajari hari ini. Kita tanamkan dengan baik di hati kita, di pikiran kita. Kita ingat supaya firman Tuhan tidak masuk terus keluar lagi deh, nggak ada, tidak berguna buat hidup kita. Tapi kita mau dengarkan dan kita lakukan di kehidupan kita. Adik-adik bisa nih praktekin ke seminggu ke depan, misalkan menjaga lingkungan di sekitar kita. Tapi kalau misalkan adik-adik, karena sekarang keadaannya sedang tidak baik, adik-adik nggak boleh keluar rumah, boleh tuh yang ada di rumah aja, membuang sampah, menjaga kebersihan di rumah. Dan misalkan adik-adik punya tanaman di pekarangan rumah, boleh disiremin, boleh bantu papa mamanya untuk menjaga. Nah, itu dia langkah-langkah kecil yang bisa adik-adik lakukan di sekitar kita. Nggak perlu jauh-jauh, karena kita nggak boleh keluar rumah dulu nih adik-adik. Mesti di rumah untuk menjaga diri dan menjaga kesehatan kita. Oke adik-adik, itu dia firman Tuhan hari ini. Semoga kita banyak belajar dan memberkati kita semua, dan tidak hanya adik-adik tapi orang tua juga di rumah, semua keluarga kita dan teman-teman kita. Oke, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Nah, kita berdoa dulu sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini. Ikutin kanomi. Bapa yang ada di dalam surga, pada hari ini kami belajar bahwa kami harus menjaga, melindungi lingkungan di sekitar kami, menjaga tumbuh-tumbuhan, tanaman, kebersihan lingkungan kami, menjaga makhluk-makhluk hidup yang ada di sekitar kami, supaya kami bisa hidup dengan baik, bersahabat dengan lingkungan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, biarlah banyak mengajarkan kami dan menguatkan kami, dan kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan lewat firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo. Oke, semuanya pasti semuanya udah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Naomi ini tentang mencintai alam. Kayak minggu lalu ya Kak Om ya. Benar banget Kak Mary. Kita jadi gak boleh tuh merusak alam yang ada di sekitar kita. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke sesi apa Kak Om? Challenge. Oke, challenge pertamanya apa nih Kak? Kayak biasa Kak Mary, ayat hafalan. Oke, ayat hafalan kita ada di? Kejadian 2 ayat 15. Oke, kita baca bareng-bareng ya Kak Om dari ayatnya. Oke. 1, 2, 3.
Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Panjang tapi bisa dimengerti lah kan langsung maksudnya. Intinya Tuhan mau kita memelihara yang ada di sekitar kita, alam yang sudah di sekitar kita. Ulang lagi Kak Am dari awal. 1, 2, 3. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke, kita juga ada challenge yang kedua nih Kak Am. Minggu ini challenge-nya agak sedikit berbeda dari biasanya. Wow. Kakak-kakak mau melihat nih adik-adik memelihara alam. Bisa adik-adik foto atau video saat adik-adik entah menyiram tanaman yang ada di rumah atau misalnya menanam tanaman juga boleh, karena itu kan juga bukti kita mengasihi alam ya Kak Am. Iya dong. Atau yang paling gampang apa ya, misalnya membuang sampah atau membersihkan sampah, boleh difoto, direkam, dikirimkan ke Kak Omi, kalesnya nantinya ke Kak Mary. Itu aja adik-adik challenge minggu ini, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Dadah. Tiba saatnya kita menutup ibadah kita. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadahnya dari awal sampai akhir. Adik-adik semuanya pinter. Kita banyak belajar ya hari ini, udah bersuka cita, bernyanyi bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau menutup ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Ikuti Kak Naomi berdoa ya. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami bersuka cita karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Tuhan sangat baik kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Pada hari ini kami juga banyak belajar dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan terus menguatkan hati kami, memberkati hidup kami. Dan Tuhan juga tolong jaga kami, lindungi keluarga kami, diberikan kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah buat hidup kami dan buat keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami menutup ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bye-bye adik-adik, sampai ketemu minggu depan.